Mantap ya. Ih, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, buruan subscribe mumpung masih hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di video gua. Kali ini gua akan makan Lumiere. Seperti kalian lihat di depan video intro gua ini ada dua produk Lumiere dan ini udah dimakan sih sebenarnya sama istri gua karena dia juga udah punya konten sendiri sekarang. Dan kita berbagi sharing konten. Ya, ini namanya Black Rice ya. Black Rice apa namanya? Apa tadi namanya sih? Aduh, sorry nih. Black rice pudding, black rice pudding. Dan ini crispy puff seperti biasa yang terkenal di Lumiere ini. Aduh, mantep nih ada rasa coklat seperti ini. Mana, aku nggak fokus. Nih, ada juga yang rasa, nih vanilla kayaknya ya. Nanti kita coba. Gue akan makan semua, tapi ini harus dipajang seperti ini supaya menggugah selera. Oke teman-teman, sebelum kalian lanjut, kalian bisa follow Instagram dagangan gue seperti ini. Ini gue harus cepet karena baterainya udah mau habis. Aduh, mantep banget ini Jumat berkah ini. Alhamdulillah, kami dapat kiriman nih sebenarnya ya. Ada teman yang ngirimin, suruh nyobain katanya. Nih Lumiere nih, Lumiere-nya anak Asanti ya. Kelihatan nggak sih? Gak fokus ya? Nah, itu dia. Oke teman-teman, kita langsung aja beranjak ke makan. Nanti akan gue zoom ini biar lebih dekat ya, makanan. Oke, kita akan nyobain ini dulu, black rice puddingnya. Tuh, seperti itu. Kok dia nggak mau fokus ya? Apa yang kurang dari gue nih? Oke, kita pinggirin dulu boxnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, enak banget ini. Ini teman-teman, kalian harus lihat ini. Wih, mantap ya. Ih, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Black rice, berarti beras hitam ya. Wih. Enak banget. Ini juga gak akan gue habisin karena pasti ini favorit istri gue banget. Jadi dia pasti akan menyimpan-nyimpan ini. Aduh, enak teman-teman. Kalian harus beli ya, langsung ke Lumiere Pondok Indah. Rasa black rice itu ini banget ya, kental banget. Gigi gue sampe ngilu nih karena ada yang bolong. Dia ngerembes manis-manisnya. Oh my love, my darling, mantap. Gue sisain dikit ya. Kita lanjut aja ke crispy puff. Ini yang vanilla.
Oke. Crispy puff kita. Kita buka dulu. Ini kayaknya udah pernah sih di konten gue sebelumnya. Jadi ini kayaknya kayak remenizing gitu ya. Nggak mau kebuka sih, nggak mau ketarik. Ini rasa durian. Wah, ini mah temen, ini mah bini gue punya nih, rasa durian kayak gini. Kita singkirin dulu deh. Ini punya dia ini mah kalau rasa durian gini. Ini banyak coklat. Mantap. Wow. Aduh, enak banget. Pemirsa. Pemirsa asli enak banget, pemirsa nih harus gua habisin deh yang durian mah enggak. Ini ya, ini Lumiere ya. Ini biar legit nih, tuh Lumiere Crispy Puff. Tuh. Nih. Ini coklat. Tuh. Mantap. Wih, jatuh. Lihat. Digelambet banget setelan. Fokusnya. Ini habis nih. Mantap teman-teman. Udah ya teman-teman ya. Cukup aja makan kita sekarang. Punya istri nih, aduh makan ah. Ini yang durian soalnya. Takut dia kepengen. Soalnya kita gak bisa nebak-nebak ini rasanya apa. Gak ada tulisannya soalnya. Oke deh, gitu aja teman-teman ya. Terima kasih udah nonton. Aduh, mantep banget ini sebenarnya. Kalian harus cobain Lumiere Pondok Indah. Ini mantep. Nanti ini gue akan kasih ke orang tua gue nih. Gue pengen kirim juga ke nyokap gue. Dan ke istri. Ya teman-teman, seperti biasa kamera gue baterainya habis. Jadi gue beralih ke sini, ke handphone gue. Lihat nih ya. Aduh, mantep bener. Aduh, keren bener nih ya. Aduh, enak bener ya. Oke teman-teman, nanti gue bakal kirimin ini juga ke nyokap. Dan ini punya istri gue nih yang durian. Ini karena gue main bagi-bagi ya, jadi makan jangan makan sendiri. Dan ini gue sisain juga buat istri gue. Sebenarnya dia udah bikin konten tadi, cuman ya dia pasti suka lah. Dan ini kan manis-manis. Gue habis pulang sholat Jumat nih langsung bikin konten ini. Dan gue pengen makan yang lain juga. Ya teman-teman, gitu aja video kita kali ini ya. Terima kasih teman-teman. Karena kalau ngiler langsung aja ke Lumiere Pondok Indah. Dan kalau teman-teman mau support gue, bisa di link Saweria di bawah ini. Saya kirimin aja. Terus udah gitu juga, kalian kalau mau beli kaos desain gue, bisa langsung ada juga di link di bawah ini. Di tis.co.id atau di tokomi.id. Silahkan klik linknya di bawah. Dan kalau kalian punya produk yang kayak gini nih ya, walaupun ini gue gak dibayar sama Lumiere, karena gue juga kebetulan dikirimin sama temen.
suruh nyobain yang baru nih, produk barunya. Ini produk baru loh, nanti gue kasih lihat ini ada Instagramnya. Kalian bisa kirimin produknya ke gue, DM gue dulu aja di Instagram. Nanti Instagramnya akan gue taruh di sini atau lihat di bawah. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton video gue. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan goodbye.